Oke, teman-teman, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hari ini di kebun lagi, teman-teman, lagi kebun hutan lagi beraktivitas seperti sedia kala. Oke, nah ikuti keseruan saya. Sudah masak air, teman-teman. Nah, tuh. Nah, masak air buat ngopi. Nah. Sambil nunggu airnya mendidih, saya mau potong karet dulu sebentar. Nah. Sedap karet, menyedap pohon karet. Nah, pohon karet. Oke, mantap. Nah, teman-teman, nah karena ini 1 minggu tidak disedep pohon karetnya. Nah, oke, jadi kita hari ini beraktivitas di kebun seperti biasa. Nah, jadi pertama-tama kita menyedep pohon karet dulu. Nah, tuh, nah banyak, nah pohon karetnya. Nah, mungkin nih 1 jam selesai semuanya kita menyedep. Habis itu kita baru beraktivitas di kebun, mungkin membersihkan rumput-rumput yang sudah mulai tumbuh nih, mulai yang rumput sudah tumbuh ini. Nah, hidup petani karet. Mudah-mudahan harga karet nih semakin tinggi, mencapai 25.000 seperti tahun yang lalu, di tahun 2012 kemarin mencapai 25.000 per kilonya, teman-teman. Nah, hasilnya habis disedap. Nah, tuh, ini sudah 1 kali sama ini. Nah, itu sudah ada isinya, itu sudah 1 kali disedap. Habis itu kemarin kita tinggal, habis ini nih 2 kali sama yang ini. Nah, kemungkinan nih bisa penuh tempatnya tuh. Nah, oke, teman-teman, nah beginilah keseharian saya kalau tidak ada kerjaan, jadi di kebun menyedap pohon karet. Tapi kemarin kan saya tidak bikin videonya. Kalau sekarang sudah saya bikin videonya. Jadi di kebun sini sudah mulai panas, teman-teman, harinya. Nah, kemungkinan untuk beraktivitas di sini ya panas. Nah, kemungkinan sore-sore kalau bisa beraktivitas di kebun lahan sini. Soalnya sudah panas. Nah, soalnya hari sudah jam 9. Panas. Nah, tuh tanaman padi orang, nah sudah mulai menghijau.
teman-teman, kita karetnya teman-teman. Nah tuh, nah ini kemungkinan hari ini penuh nih isinya nih tuh. Kemungkinan hari ini bisa penuh isinya, soalnya sudah separoh isinya. Singkong, nah kita bakar singkong. Oke teman-teman, nah getahnya banyak keluar. Nah ini biasanya dua kali sudah penuh nih biasanya. Nah jadi kita menggunakan nih, ini kalau di tempat kami ini bilang, namanya orang bilang ini pahat. Nah tidak tahu di tempat kalian apa, kalau boleh saya tahu tolong komen. Nah di komentar ya teman-teman, ini di tempat kalian apa namanya, kalau di sini pahat ini orang bilang. Nah ini tajam nih, tajam sekali ini. Nah ini yang tajam. Nah oke, jadi yang di tempat kalian apa namanya tolong ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Nah
Nah, jadi teman-teman, sisa dari kulitnya ini kan ada bekas karetnya. Nah, jadi ini yang kita biasa gunakan bumbu membuat membuat api. Nah, ini bagus. Nah, ini yang biasa saya gunakan kalau mau membuat api. Nah, sisa dari kulit kayu ini kan ada getahnya di sini, ada karetnya. Nah, ini yang biasa saya gunakan untuk menghidupkan api. Tetap.
Meant to be in the great outdoor, forever free. Sometimes you need to go.